Berada cukup lama di tempat yang sama, anehnya kadang bisa buat kita kehilangan diri kita sendiri. Tapi katanya, when you give yourself to places, they give you yourself back. Selama yang gue ingat, dari kecil gue punya suatu mimpi untuk bisa tinggal di pinggir pantai. Gue yakin banget itu mimpi pertama yang gue buat untuk diri gue sendiri. Dinginnya air laut, suara gerakan ombak, dan pemandangan laut yang terbuka luas. Memperlihatkan sisi lain dari kehidupan, di mana semuanya terlihat mungkin. Tapi selama kesempatan yang belum ada, laut dan sekitarnya selalu menjadi tujuan utama gue ketika ingin membebaskan pikiran. Dan kali ini gue memilih untuk pergi ke pulau paling selatannya Indonesia, Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Menurut legenda, di abad ke-15 ada seorang Portugis yang mendaratkan perahunya dan bertanya kepada seorang nelayan, "Pulau apa ini?" Sang nelayan malah menyebut namanya sendiri, yaitu Rote. Dari situlah pulau ini dinamakan Pulau Rote. Ketika gue datang ke suatu tempat, gue mencari suatu hal yang berbeda dari apa yang biasanya gue lihat. Karena ya, sehari-hari gue menjalani rutinitas yang sama. Pandangannya itu-itu aja dan kadang membuat pikiran terasa cukup sempit. Makanya ketika gue keluar dari rutinitas sejenak untuk melakukan suatu hal yang belum pernah gue ketahui sebelumnya, hidup bersama mereka dengan cara yang berbeda, mempelajari banyak hal, dan mendekatkan diri dengan alam. Semua hal ini bisa membuka pandangan gue lebih luas terhadap apapun yang terjadi sama gue. Simpelnya, gue merasa lebih hidup. Tapi kali ini gue mau pergi dengan cara yang berbeda. Yang biasanya berkelana sendiri, kali ini gue mengajak dua orang dengan background dan pandangan hidup yang cukup berbeda untuk bersama-sama mengeksplor Pulau Rote. Bagi Cia, sebagai seorang content creator, traveling adalah suatu waktu dan kesempatan untuk dirinya dalam mengeksplor suatu hal. Banyak inspirasi, ide, dan hal baru yang dia temukan bahkan dicoba ketika dia traveling. Berbeda dengan Nyimas, sebagai freelance photojournalist, traveling sudah menjadi bagian besar dari proses kerjanya. Menurutnya, dengan mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dia ketahui dan bertemu masyarakat lokal dengan kekayaan budaya yang ada, membuat karya yang dihasilkan bisa menjadi lebih berwarna. Akhirnya ya, kita bisa pergi yang gak kerja gitu. Telah sekian lama di rumah doang. Ya, dan perginya gak nanggung ke Rote. Kalian berapa lama tuh berarti selama pandemi gak pergi-pergi? Hampir 2 tahun, terus kayak ya emang bener-bener di rumah aja. Ada sih dinas-dinas gitu, tapi ya beda gak sih? Kayak kerja, terus itu juga langsung pulang. Tapi kalau lo tuh gimana? Kayak kan lo udah tinggal di Bali. Bali kan ya semua orang pengen ke Bali buat liburan gitu kan. Apakah pas masa-masa itu lo bener-bener kayak gitu juga? Atau lo emang bisa keluar? Sebenarnya Bali gak pernah lockdown juga sih ya. Jadi kayak ya Indonesia gak pernah completely lockdown gitu. Cuman kerasa banget karena waktu itu pantai sempat ditutup. Jadi gak, orang-orang semua gak boleh ke pantai gitu. Nah itu berasa banget karena emang walaupun di Bali kayak kerasa spending
time-nya tuh kebanyakan di kosan gitu, nggak kemana-mana gitu. Sampai akhirnya pantai buka lagi, terus setelah beberapa bulan gitu, 3 bulan kalau nggak salah nggak ke pantai, terus gue kayak nyelupin kaki ke kena air laut gitu, tuh rasanya langsung grounded banget kan. Kayak gue sadar di situ gue kayak banyak take things for granted gitulah. Jadi bersyukur sih. Gue ngerasain juga pas kemarin ke Bali, akhirnya gue pergi. Oh iya. For my honeymoon. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun. Tapi itu juga awalnya mikir dulu kayak should we go or should we stay. Tapi maksudnya dari pemerintah juga kan malah Kemenparekraf yang kayak boleh loh traveling gitu asal mengikuti protokol kesehatan. And so we did that. And itu rasanya enak banget walaupun ke Bali doang. Tapi ya ngerasain semuanya. Waktu itu sempat coba camper van juga. Jadi nginep di mobil, tapi depannya danau, and yeah, that was really nice. Tapi sekarang kalian masih sibuk apa sih? Ya kan fotografer freelance ya, kemarin sih ada proyek dokumenter gitulah tentang petani gula kelapa di Jawa gitu. Selain itu sih ya biasa kayak liputan-liputan kecil lah gini. Yeah. Kalau misalnya Cia sekarang lagi sibuk apa? Lumayan lagi sibuk di musik pasti, tapi karena gak bisa manggung. Jadi kita sibuk selalu workshop, bikin lagu baru, and kebetulan baru banget rilis single. Tapi kayak kadang kalaupun jadi musisi sekarang karena banyak gabutnya, jadi gue selalu kayak bisa apa lagi nih. So I have my own brand, skincare brand, you should try. Gue sekarang menemukan hobi baru, yaitu masak. Because sebelumnya, before I got married, gue gak tahu cara masak at all, kayak dari zero. Terus sekarang jadi sibuk masak tempe orek. Every day tempe orek. By the way, Sa, lo kenapa akhirnya milih untuk rote? Jadi sebenarnya balik lagi, gue yang merasa udah terlalu lama di tempat yang sempit lah gitu. Karena gue di rumah terus, kerja dan lain semacamnya. Terus gue mikir kayak gue butuh ke tempat yang agak luas deh pandangannya. Kayak pandangan gue tuh bisa jauh, terus space-nya juga luas. Gak ada yang lain selain laut gak sih? Sampai akhirnya gue suatu malam gue searching lah pulau apa yang belum pernah gue datengin dan bisa explore banyak di pulau itu juga. Terus ya udah akhirnya gue dapet pulau ini sih, dan gue yang gue tahu Pulau Rote ini pulau paling selatan di Indonesia bahkan di Asia. Nah gue kayak menarik gitu kan. Biasanya gue traveling sendiri, tapi kali ini gue pengen ngajak orang deh. Nah akhirnya gue mengajak kalian untuk traveling ini. Thank you so much. Pulau Rote dikenal dengan kekayaan alamnya yang jarang tersentuh oleh dunia luar. Bukan hanya sekedar surganya pantai di Indonesia, pulau ini juga memiliki keindahan alam lainnya, seperti hutan bakau Vimok. Salah satu hutan bakau tertua dan terlengkap di Indonesia. Untuk lebih mengenalnya, kita menelusuri hutan dengan menggunakan kayak. Hutan berusia ratusan tahun ini tersembunyi di ujung pulau yang dikelilingi dinding cadas dengan air yang cukup tenang dan sangat jernih. Gue pribadi memanfaatkan waktu ini untuk merefresh pandangan gue sambil menikmati kesunyian hutan yang jarang gue temui. Sama dengan Cia, dia juga menikmati kesunyian yang ada, mengistirahatkan pikirannya dari kesibukan yang dia tinggalkan di kota. Sedangkan Nyimas selalu semangat untuk mengeksplor hutan bakau ini lebih dalam.
melanjutkan perjalanan kurang lebih 15 menit dari hutan bakau Vimok. Sampailah kita di Telaga Nirwana. Telaga ini sering disebut sebagai seorang gadis yang belum mengenal dunia luar. Karena warna hijau dan biru miliknya yang masih terlihat murni dan cantik. Lokasi yang tersembunyi, terpeleh karang, pepohonan, dan hutan bakau, membuat kita merasa sedang bermain dan menikmati kolam renang alami milik sendiri. Mitosnya, dulu Telaga Nirwana merupakan tempat permohonan doa para nelayan sebelum beranjak melaut untuk mencari di lautan lepas. Di sana, mereka berdoa agar selalu dilindungi dan terhindar dari bahaya, serta pulang dengan membawa hasil tangkapan ikan yang melimpah. Traveling sukanya apa? Kalau gue sih pasti cari laut karena gue suka banget free diving. Kalau gue akhir-akhir ini sukanya naik gunung karena kalau udah summit tuh rasanya kayak achievement banget. Padahal susah on the way-nya. Lumayan. How about you? Aku laut juga sih, lumayan. Tapi selain di luarnya, di lautnya maksudnya, di samping-sampingnya aku juga suka explore. Nice. Kalau dia kan free dive kan. Iya. Yeah. Tapi kalau misal besok kita muter-muter laut gimana? Mungkin, boleh juga sih, iya. Karena belum pernah juga ngelihat spot-spot di sini. Mungkin ya. Kita bisa snorkeling, fishing, gak tahu sih. Nanti coba kita lihat aja besok. Cheers! Gimana minumnya? Rasa penasaran dan ingin tahu tentang sisi lain yang masih disembunyikan pulau ini menjadikan kita mengakhiri hari ini lebih cepat. Mempersiapkan tenaga untuk eksplorasi esok hari.